Ada tiga kandidat calon presiden ya diundang untuk makan siang beramah-tamah dengan presiden itu satu hal yang positif. Kandidat calon presiden ya diundang untuk makan siang beramah-tamah dengan presiden itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga ya Mas Ganjar ya Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Beliau harus netral bukan hanya dari situasi pertemuan saat ini, tapi lebih daripada itu, setelah ini, bukan hanya dari sisi retorika, tapi dari sikap dan tindakan. Supaya apa? Supaya hasil pemilu itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, bahwa pemerintah netral, tidak ada upaya-upaya ya yang membuat ya mereka melakukan tindakan-tindakan ya yang melanggar. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.